siap itu. Tapi saya kan kurang mantap ya gitu. Ya. Barang siapa yang sholat duha dengan istiqomah, dia dijauhkan dari kefakiran. Kita di paring isuk ge. Di paring enggak sampai, Pak. Enggak fakir. Tak kira miskin. Nggih. Tadi ini penting. Karena kita bisa ibadah ke sini juga butuh uang. Nah, ya kita sedekah butuh uang. Kita bangun masjid juga butuh. Kalau bisa kita istiqomahkan untuk diri kita. Kita wajibkan untuk diri kita. Kalau untuk orang lain tidak boleh diwajibkan. Jadi satu rofiq itu wajib. Salat bandar tidak ada. Tapi untuk dirinya sendiri bagus. Sesuatu yang sunnah diwajibkan untuk dirinya sendiri bagus. Tapi kalau sesuatu yang wajib disunnahkan tidak boleh. Ah, salat isya ingat kalau sunnah, nah, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau sunnah diwajibkan kalau untuk dirinya. Kalau jangan pakai ini. Aku lagi isu. Jam bolu, jam sholat, jam teh. Nah, itu bagus. Apa jauh Juli? Sholat isya rokaat. Ya waktu dewe. Kenapa nih lu? Kenapa salat salat wajib yang bat, wajib isya ya. Terus salat sunah dua, witir siji. Nggih. Itu enggak apa-apa. Diwajibkan untuk diri kita sendiri. Biar apa? Biar kita punya sesuatu yang istimewa. Foto mawon, Pak. Ini dia enggak apa-apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud. Nah, di dalam sujud itu sampean membaca apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terserah, pokoknya istighfar 3 kali. Oke? Ya. Setelah istighfar, sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. La ilaha illallah Olemen 3 kali. Terus Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 3 kali. Rokaat. Nggih, sak dina 2 rokaat. Padha amin jenengan salat Jumat teng dione jenengan, teng masjid jenengan 1 tahun lebih, 3 tahun lebih. Jenengan nate salat 3 tahun duha to ngoten. Kesempatan kita di banyak ibadah. Mangke teng mriko. Masjidil Haram. Nggih, teng Masjidil Haram itu satu rokaat berbanding pinten? 100.000 rokaat. Nek kulo itu jenengan salat duha teng Masjidil Haram satu hari satu kali itu sama dengan jenengan salat 277 tahun. Jenengan itu enggak kelator lima nggih. Enggak muat, Ustaz. Enggak muat. Enggak muat. Kelatornya enggak muat. Sampai sholat, menjelang sholat zuhur. Mangga lan jenengan ta mriki. Nggih. Lah zuhur kan jenengan berangkat nggih. Jam pinten niku? 11. Jam 11. Jenengan diisi ambil sholat duha. Nggih. Nggih. Nek ta hotel wis boten sholat duha. Jenengan mriki langsung sholat duha. Apa isi? Pengen tadi tuh isi sholat hajat monggo, monggo di sini. Bateri, soalnya cecak sinyali. Sinyali gitu. Nah, sinyali kuat. Dia mana eman kan tapi ini men. Hotel balik dulu. Dimaksimalkan ya. Jangan lupa kita agar diberikan kelancaran dan kemudahan ketika kita berhak apa tadi? Ada pertanyaan? Sampai sholat menjelang sholat duhur maka lain jenang atau memiliki? Lain duhur kan jenang berangkat sih jam pintar nih 11 jam 11 jenang kan diisi sampai sholat duha hotel harus buatan sholat duha jenang memiliki langsung sholat
gereja. Kemudian ketika sholat, mana jenengan lek teng griya wonten apa rezeki lebih, jenengan tuh pasang ning ku meja sing nyarepe. Nah, sampai 5 menit lho. Ini bar. Apa? Bar. Bukan untuk Quran, tempatnya Quran. Oke. Kita jenengan bukan ngeten salebar, sarokaat, salaman sarokaat. Mari salam, ganti mana? Saya tambah. Pernah terpikirkan seperti itu? Bukan. Saya mau tanya ketum, tebas temu dia Ustaz dengan kelas saya ketum Pak Tiksa. Ustaz, kayak no mejo. Ustaz, kayak no mejo sih model ini. Modeling. Gak ada, sekarang ada aturan yang besar itu. Ya, yang taruh sudah di depan. Oke, dipotong, potong, potong. Pamane keturun. Nggih. Itu langsung bangun harus langsung foto. Nggih. Jangan nunggu besok, ya lah besok saya urip. Lah enggak sampai besok. Ya toh. Bot. Sabar. Apa nggih? Bot kita istirahat, kita kembali ke hotel. Semoga diberikan kesehatan terus. Paling istiqomah, istiqomah ini diminta ya Allah. Kalau kita paling istiqomah, kuat ibadah. Jadi kadang ibadah itu kuat, kuat. Kalau berdiri itu cepat tua.